Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati, dan bapak-bapak yang saya hormati, dan juga pemirsa di manapun Anda berada, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam juga curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita meneruskan kajian kita Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang pentingnya kewajiban kita menjaga tangan jangan sampai digunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas kewajiban menjaga kaki jangan sampai digunakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ar-rijlani fahfadhuma an tamshiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin fa innal masya ila as-salatini al-zulmati al-zalamati min ghairi dururatin wa idhaki ma'siyatin kabiratun fa innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim wa qad amarallahu ta'ala bil i'radi anhum fi qawlihi wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rijlani, dan adapun kaki dua, fahfad huma, hendaknya memelihara engkau huma kepada kedua kaki, an antamsyah, yaitu pergi engkau bihima dengan kedua kaki, ila haramin, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Autas'a, atau berjalan engkau bihima dengan kedua kaki, ila babi sultanin, pada pintu raja zalimin yang zalim. Fa innal masyah, maka sungguhnya pergi, sungguhnya berjalan, ila salatini, pada penguasa al-zalamati yang zalim, min ghairi daruratin, dengan tanpa darurat, wa ilhaqi ma'syatin, dan untuk menghilangkan maksiat, kabiratun, adalah kabir, dosa besar. Kenapa? Fa innahu, maka sungguhnya pergi ke pintu raja, tawadu'un, adalah tawadu, wa ikramun, dan memuliakan lahum kepada raja yang zalim, ala zulmihim, atas kezalimannya. Waqad amar, dan sungguh-sungguh merintah Allah, siapa Allah Ta'ala, rahimahu Allah, bil i'radi, perintah bil i'radi, dengan berpaling anhum, dari penguasa yang zalim. Fi qawlihi, dalam firman Allah Ta'ala mahulullah, wa la tarkanu, jangan sampai condong kau semua, ilal ladina, pada orang banyak, zalamu yang zalim, siapa orang banyak, fatamassukumun naru, maka akan menyentuh kum kepada kalian an-naru, apa neraka, api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma rijlani fahfadhuma an antamshiya bihima ila haramin. Adapun kaki dua, maka hendaknya dijaga jangan sampai digunakan untuk berjalan pada tempat-tempat yang haram.
maka kaki ini jangan dipakai untuk tempat-tempat yang haram, tempat karaoke yang lagunya lagu-lagu yang diharamkan oleh Allah. Apa hukumnya berdosa? Datang ke tempat-tempat apa renang yang campur laki perempuan. Yang laki-laki pakai celana pendek, yang perempuan pakai celana pendek. Ada enggak yang kayak itu? Ada. Nah, berarti pergi ke tempat itu kenapa? Bukan renangnya yang enggak boleh, bukan renangnya, tapi karena campur laki perempuan. Jangan salah paham, jangan diartikan tidak boleh pergi ke tempat renang, tidak begitu. Yang dimaksud di situ tempat renang di mana laki perempuan bercampur yang pakaiannya sama-sama terbuka. Haram. Tapi kalau bisa tidak campur, nggak apa-apa. Ada nggak kira-kira? Ya sungai juta, nggak campur. Maka perlu yang namanya nanti kolam renang syariah. Kolam renang di mana? Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tidak campur lagi perempuan. Dan pakaiannya yang nutupin. Apakah ada? Insya Allah di kemudian hari ada. Atau pergi tempat kemana? Nonton bioskop yang filmnya film yang apa? Film pacaran. Ada nggak kayak itu? Ya. Ada. Ya. Ya, boleh. Tapi bukan berarti semua bioskop haram nggak? Kalau nanti nonton bioskop, nanti filmnya apa? Film tentang kisah Rasul, ya nggak apa-apa. Ternyata nonton film apa di bioskop, filmnya Ar-Risalah tentang sejarah hidupan Nabi, nggak apa. Nonton film di bioskop, ternyata filmnya apa yang nonton di situ, tentang perjuangan Muhammad Al-Fatih misalnya. Tapi kalau ternyata itu filmnya film yang diharamkan, maka pergi ke tempat itu hukumnya haram. Atau kakinya dipakai mana? Ke tempat minuman-minuman keras. Maka berarti kaki yang digunakan ke tempat itu hukumnya haram. Ke tempat-tempat yang haram. Apalagi ke tempat-tempat untuk apa menggunakan narkoba. Wah, itu maka perginya haram. Atau umpamanya pergi untuk pergi pacaran. Ada yang kayak itu? Ada. Siapa itu? Rosi. Ya, Rosi. Itu. Dia pergi ke alam mimpi itu. Paham? Maka di sini dicontoh katanya apa katanya? Au tas'a bihima ila babi sultanin zalimin. Fa innal mas'ila salatina al-zalamati min ghairi dhuratin wa irhaqi ma'syatin kabiratun. Dan juga umpamanya kaki digunakan pergi ke rumah raja yang zalim. Kata-kata babi sultan yang zalim kepada pintu raja yang zalim, artinya datang ke tempatnya raja yang zalim. Ke tempat penguasa yang zalim. Kenapa? Karena pergi ke tempat raja yang zalim tanpa darurat dan bukan untuk tujuan menghilangkan maksiat, hukumnya dosa besar. Umpamanya ada seorang raja yang zalim sewenang-wenang, dia itu bersikap zalim kepada rakyatnya, suka nangkap rakyatnya, suka membunuh rakyatnya, kemudian menggenjot yang miskin dan sebagainya, maka hukumnya haram datang ke rumah raja yang zalim. Kecuali karena darurat, kecuali tujuannya apa? Untuk berdakwah menghilangkan maksiat. Jadi dosa besar kalau datang ke tempat penguasa. Kalau penguasa siapa? Penguasanya yang zalim. Kita tidak boleh. Kenapa katanya fa innahu tawadun wa ikramun lahum ala zulmihim?
Karena ketika datang ke rumah raja yang zalim ini, maka pada waktu kita itu sudah tawadu, merendahkan diri depan dia. Jadi ketika datang ke rumahnya padahal dia zalim, berarti kita sudah rendah di mata dia. Kita sudah tawadu, sudah tidak terhormat di mata dia. Dan juga apa? Wa ikramun lahum ala zulmihim, dan juga sama berarti memuliakan raja yang zalim atas kezalimannya. Jadi memuliakan raja yang zalim atas kezalimannya kalau ternyata datang ke rumah raja yang zalim. Kalau sekarang datang kepada raja yang adil, baik, enggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Juga tak terhormat juga pada akhirnya. Datang tapi untuk kepentingannya apa? Berdakwah. Untuk apa? Untuk membimbing, untuk memberikan wejangan-wejangan supaya tambah baik. Itu boleh. Qad amara Allahu ta'ala bi iradi anhum fi qawlihi ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Katanya Allah sudah merintahkan kepada umat Islam supaya berpaling, supaya tidak mendekat kepada raja yang zalim. Tidak boleh mendekat. Tidak boleh suan. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, jangan sampai condong kepada orang-orang yang zalim, maka akan diksa dengan api neraka. Jadi kalau sampai pulang ke rumahnya sudah jadi tokoh, umpamanya di sini ada misalnya Muhammad Rian sudah jadi ulama, dia jangan sering-sering datang ke rumah penguasa. Hukumnya berdosa kalau penguasanya zalim. Umpamanya Ustaz Ghafur, walaupun kecil dan walaupun besar sudah jadi ulama, nah kan jangan sampai datang ke rumah penguasa yang zalim. Itu dosa besar. Kenapa? Karena menunjukkan kita tawadhu di depan dia, rendah di depan dia, dan kita berarti memuliakan, mengagungkan raja yang zalim itu atas perbuatan zalimnya. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan supaya berpaling dari mereka. Dan Allah menegaskan bahwa jangan sampai condong, jangan sampai mendekat kepada orang-orang yang zalim, karena nanti akan disiksa api neraka. Akan tersiksa, akan disiksa dengan api. Nah, kesimpulannya harus kita ini menjaga kaki digunakan hal-hal yang baik. Pakai pergi ke masjid, pakai dipergi ke sekolahan, pergi ke tempat pengajian, ke tempat kerja, dipakai untuk pergi ke tempat belajar dan lain sebagainya, untuk mengantarkan zakat, untuk mengantarkan sedekah, untuk membantu fakir miskin, untuk melakukan perjuangan, itu boleh kaki kita digunakan, tapi jangan sampai digunakan untuk apa? Hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Jangan sampai digunakan untuk datang ke rumah raja yang telah zalim. Kalau enggak zalim, enggak apa-apa kita datang. Tapi tujuannya bukan untuk minta-minta, bukan ingin mendapatkan sesuatu, tapi dalam rangka berdakwah supaya raja yang baik itu makin baik. Penguasa yang baik itu makin baik. Nah, sekarang kalau datang kepada raja yang zalim boleh atau enggak? Boleh kalau darurat. Tidak ada alasan lain kecuali datang ke rumah raja yang yang kedua tujuan apa? Untuk menghilangkan kemaksiatan, untuk nahi mungkar yang terjadi di kerajaan itu, maka hukumnya boleh. Nah, orang yang datang kepada raja bukan tujuan untuk menghilangkan maksiat, maka itu termasuk dosa besar. Kenapa? Menunjukkan kita rendah di depan dia dan berarti memuliakan dia di dalam kezalimannya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Jadi saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma